Mana yang enak? Mana yang enak? Ini yang enak. Ini namanya roti Romi. Coba. Romi. Romi Rafael. Romi Rafael. Assalamualaikum. Aduh, udah ketemu sama komandan saya nih. Oh, biasanya manggil Om, tapi kalau sekarang karena saya mau bertamu di acaranya Benang Merah bersama Bang Yos. Wah. Wow. Jadi lu mesti manggil Bang. Iya, Yos. Siap. Kalau aku panggil Om didenda ya. Iya, pasti. Ren, aku lagi di sini sama papamu nih. Sehat selalu Bang Yos dan tunggu follow juga Instagramnya terbarunya nih, Instagramnya Bang Yos, dan juga nanti akan ada di YouTube channelnya Benang Merah bersama. Ini dapat buku, ada tanda tangannya nih dari Om Yos, dari Bang Yos. Oh, ada tanda tangan. Oh, makasih nih Bang Yos. Satu lagi. Untuk Raffi Ahmad, anak muda paling sukses. Aduh, amin ya Allah, amin. Terima kasih Bang Yos. Ampun. Mantap. Didoain buat Bang Yos juga, Om Yos, tapi ini acaranya jadi Bang Yos. Sehat terus, ya, selalu amin, bisa amin. Memberikan inspirasi buat anak-anak milenial, karena semuanya itu harus percaya proses, dan proses hidupnya Bang Yos sampai hebat begini dari bawah banget, jadi kalian harus beli bukunya. Harus cari bukunya sampai dapat. Amin. Siap, alhamdulillah. Siap. Mana yang enak? Mana yang enak? Ini yang enak. Ini namanya roti Romi, coba. Romi. Romi Rafael? Romi Rafael. Beneran, jangan ini. Enak gak? Enak gak? Iya. Iya. Enak loh. Ini apa sih, ada abonnya? Ini Mbak Ayah mau bikin bener, tim ya? Iya. Misalkan enak, kamu bilang enak, aku bawa ke Jakarta. Boleh. Enak. It's the best. Enak ya? Kalian kan dia bukan makan, enak. Jadi gimana, Cap? Operasi? Operasi dulu. Operasi dulu. Sabar dulu. Sabar dulu. 5 bulan kok. Jadi Liga 1 nggak jadi ya, jangan pensiun dulu. Jangan. Kan kita udah ngobrol. Saling bantu lagi. Kita bantu lagi, saling bantu lagi. Saling bantu, cari pemain asing lagi ya. Jadi tetap di Rans. Rans. Mantap. Jadi udah. Asingnya nih, bocoran. Tenang. Jangan dibocorin dulu. Legend. Ya, inisialnya. Nanti, legend kan buat ini dulu, biar. Kan pada nanya nih, iya. Yang legend datang siapa? Saya bilang, lagi. Saya belum tahu. Tenang, legendnya untuk. Kalau kita negaranya aja, negaranya. Hah? Yang lagi nego negaranya. Ketahuan pasti nanti. Pokoknya kalau udah legend. Pokoknya dia datang nanti untuk meresmikan kita masuk Liga 1 dan jersey kita yang baru nanti. Dan meresmikan lapangan kita yang buat latihan di Liga 1-nya. Buat latihan kita di peak-nya. Peak. Tapi nanti kita sekalian mau cari tempat kita buat home base. Kita ini supporter. Nah, buat supporter nih, terima kasih yang sudah mendukung melalui doa dan juga datang ke lapangan. Dan tentunya Liga 1 kalau dibolehin pakai supporter, apakah Rans ini akan datang enggak? Oh iya, itu dia sampai kita pikirkan. Jadi sebenarnya keputusan home base juga belum, mungkin belum. Masih di Cilegon, okay. Mungkin masih di ya kita masih perbincangan itu. Doakan pasti nanti ada keputusan yang terbaik. Betul. Untuk semua yang pasti juga kita ucapkan terima kasih kepada yang sudah mensupport Rans ya. Betul. Pastinya untuk Cilegon United. Terima kasih juga. Untuk wali kota Cilegon, Gubernur Banten juga. Terima kasih semua. Kita ucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya. Kita senang banget. Ya alhamdulillah dengan doa kalian kita berhasil. Amin. Jangan lupa untuk para supporter kita bantu siap-siap juga kita. Siap-siap untuk Liga 1. Silakan kalau mau kasih masukan boleh. Siap. Yang pasti kita ucapkan terima kasih untuk semua. Ranskan dia. Ranskan dia. Gaskan dia.